hari ini adalah anyaman Vogel Jiwer 4 Bucu, cara ketujuh daripada 8 cara yang saya ketahui. Step yang pertama, pusingkan tali 3 kali atas tapak tangan kiri. Ini adalah bahagian hadapan dan ini adalah bahagian belakang. Jadi step yang kedua, saya ambil hujung tali panjang dan masukkan di bahagian bawah tali tersebut dekat belakang tapak tangan anda. Pastikan yang depan tu tetap keriritan seperti tali mula-mula tadi. Step yang ketiga, ambil tali yang di bahagian tengah, masukkan pada celah tali bahagian atas seperti yang saya tunjukkan dalam video ini. Step keempat, masukkan tali pada bahagian atas. Daripada bawah ke atas. Step kelima, ada lubang di tapak tangan anda, masukkan tali pada lubang itu di bahagian bawah daripada atas ke bawah. Siap rumah Vogel, laraskan, kisirkan sehingga ukuran lubang sebesar 2 jari. Step keenam, ambil hujung tali pendek, ikut anyam, ikut laluan bertentangan. Pastikan jangan mislapping, ikut alur yang sama terus sampai tali itu habis. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi step yang ketujuh, anyam tali panjang, ikut alur yang sebelah dia, alur sebelah tali panjang, ikut anyam juga sehingga tali panjang tersebut berjumpa dengan tali pendek. Seperti dalam video ini, kita jumpa tali pendek. So ada lebihan tali tersebut kena potong. Okey, kita dah potong. So setiap alur tu mesti ada 2, tak boleh ada 3. So ada 4 bucu, ada 4 bucu. Okey, terima kasih kerana belajar. Semoga bermanfaat untuk semua. Salam pengakap.